Halo Sobat Brilio, siapa nih yang suka makan brownies? Pengen beli tapi lagi berhemat? Sini, Minbri ajak kamu buat brownies low budget dengan dua bahan aja. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Cukup 1 bungkus Oreo dan 250 ml susu UHT putih full cream. Selanjutnya, hancurkan Oreo hingga halus. Kemudian campurkan dengan susu UHT. Aduk rata hingga bubuk Oreo larut dan pastikan sudah tidak ada potongan biskuit yang belum larut. Tenang aja Sobri, kamu tidak perlu menyaring remahan biskuit Oreonya jika masih ada yang berukuran besar. Karena saat diaduk bersama susu UHT, remahan tersebut akan larut dengan sendirinya. Selagi menunggu remahan biskuit larut, siapkan kukusan dan cetakan brownies. Kamu bisa oles sedikit mentega ataupun taburkan terigu ke dalam cetakan browniesnya agar saat sudah matang, brownies kamu mudah dikeluarkan dari cetakan. Setelah remahan biskuit sudah larut dengan merata, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Kukus selama 30 menit dengan api sedang. Untuk mengetahui tingkat kematangan browniesnya, kamu bisa tusuk brownies dengan garpu. Apabila sudah tidak ada adonan yang lengket di garpu, tandanya brownies sudah siap untuk diangkat. Angkat brownies dan diamkan sementara hingga sudah tidak terlalu panas. Dan ini dia, brownies sudah siap disantap, rasanya manis, lembut, dan tentunya tetap ramah di kantong anak kos. Minbri, tunggu kamu request resep ini dan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya, bye-bye!